Sama halnya dengan rokok, film dewasa bisa membuat seseorang kecanduan. Apalagi mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih, film dewasa bisa diakses dengan mudah melalui smartphone. Dengan adanya smartphone, seseorang bisa dengan mudah menyaksikan film dewasa kapanpun dan dimanapun mereka mau. Terbukti, pengguna internet yang paling banyak mengakses situs khusus dewasa berasal dari pengguna smartphone. Tetapi tahu tidak bahwa mengakses film dewasa di smartphone, terutama di HP Android, ada bahaya yang sedang mengintai Anda tanpa disadari. Banyak situs film dewasa yang berisi malware yang disebut ransomware. Menurut ZipKit, ransomware merupakan semacam malware yang mampu meretas dan mengenkripsi data dalam ponsel Anda. Yang jadi masalah, malware ini biasanya dikendalikan oleh hacker untuk mencuri informasi Anda, seperti email, password, ID, atau bahkan rincian akun bank Anda. Malware ini juga bisa mengunci ponsel atau laptop Anda secara otomatis. Ketika hendak dibuka, Anda disuruh mengisi sesuatu tentang informasi Anda. Ketika mengakses salah satu situs film dewasa, biasanya suka muncul pop-up ketika diklik. Hati-hati, iklan pop-up tersebut penuh tipuan. Bahkan ada yang memaksa Anda untuk berlangganan atau tiba-tiba mendownload software tertentu tanpa ada izin terlebih dahulu. Software tersebut berisi penuh malware berbahaya seperti ransomware. Tanpa sepengetahuan, akun bank Anda yang sudah terhubung dengan smartphone Anda bisa dicuri dan kemudian uang di dalamnya dikuras sampai habis. Tak hanya itu, informasi penting lainnya seperti email dan sandi bisa dicuri dengan mudah oleh malware ini.